jurnalisme. Salam jurnalisme. Salam jurnalisme untuk seluruh kita akademika Universitas Andalas. Kalau dikatakan pelarangan hasil karya jurnalistik investigasi, itu menurut saya adalah langkah mundur. Langkah mundur dari perkembangan pers di Indonesia. Bahwa pers itu sebenarnya harus hidup. Empat pilar dalam demokrasi itu sebenarnya selain eksekutif, yudikatif, dan legislatif, pers adalah empat. Investigasi itu kan orang jurnalis. Mereka punya kode etik. Kalau seandainya mereka melanggar kode etik, sebenarnya kan pengawasannya sebenarnya kan tidak harus membatasi atau apalagi melarang. Kalau seandainya jurnalis bekerja tidak profesional, sebenarnya kan cukup jurnalis saja yang harus di tegak lurus dengan kode etik dan profesional. Kenapa harus hasil karya jurnalistik yang mereka lakukan secara profesional, secara mematuhi kode etik, harus dilarang? Wacana yang coba dibawa sekarang bahwasanya investigasi ini tidak dibolehkan, itu pertama sekali adalah itu melanggar undang-undang pers itu sendiri, yang undang-undang pers itu di salah satu pasalnya tuh yang menyatakan fungsi pers itu adalah sebagai social control. Media atau pers itu punya wewenang untuk meliput apapun itu kejadian sesuai dengan kode etik yang berjalan. Kalau ada yang menghalangi kerja pers, itu bisa dipidana tuh dengan pidana kurungan. Itu ada di Undang-Undang Pers 49/1999 yang mengatakan begitu.